Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Tewati dan Brett. Oke, jadi Kang Brett menjadi supir saya. Aku mau berangkat kerja. Hey, don't me say and Brett, then you say and Brett. I said, you going to be my driver. Are you going to be, you are my driver. That's it, we're going to stop. I'm pulling over now. You call me your driver. Oke, okay. Jadi aku mau berangkat kerja. Ini jam, what time is it? Jam 8.45 pagi. Aku mulai kerja jam 9. Oke, okay. Jadi hari ini mendung. Are you going to volleyball today? Yeah, of course. It doesn't start till 12 on Sunday. I already back home then. No. You can pick me up. No, I'm already gone. Okay. Jadi dia nanti pergi ke volleyball, nanti aku pulangnya jalan kaki, soalnya ini rumahnya dekat banget ya. Tempat kerjanya dekat banget. Jadi kalau jalan kaki juga sekitar 20 menitan gitu. Look, now I have tan. My tattoo looks better on your crazy, karena dia poli terus kan, jadi gosong. Aku tuh nggak suka dia tuh, jadi nggak kelihatan seperti bule. You not look like bule. Of course, show them the bule on the coast down here on the beach. We all look like this. Soalnya dia. You know, in Indonesia, if you're tanned, it means it looks like you work outside, yeah? Yeah. You work in the farm if you have a tan. In Australia, if you have a tan, it means you have plenty of time to relax. You go to the beach. It means a different thing in Indonesia to Australia. Okay. Jadi aku mau kerja dulu ya teman-teman. Nanti baliknya aku video lagi jalan kaki. Okay. See you. Stay tuned. Hari ini mendung. Di sini tuh cuacanya tuh kumat-kumatan. Di kadang mendung. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas sekali. Di pagi ini mendung sekali. I think today is gonna be cloudy, ya. Yeah? At least not shower, not raining. Okay ya. Nanti aku lanjut lagi ngevlognya setelah kerja. Pulang kerja, mampir dulu makan malatang, lapar. Aku tuh nggak bisa pakai sumpit. Ini aku suka mie yang ini nih. Aku makan dulu ya. Aku suka mie ini nih, mie yang ini. Aku pulang kerja. Ini aku mau tanam kangkung. Ini aku sudah nanam yang ini ya separuh. Jadi tiap kali aku habis masak itu, aku potong, terus aku rendam di air kayak begini, terus aku tanam di sini. Tapi kadang ada yang hidup, ada yang mati. Aku nggak tahu ya kenapa, kebanyakan air atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi aku mau coba tanamin lagi dah. Aku mau coba tanam lagi ya, yang ini nih aku mau tanemin. Pakai tanah yang aku beli waktu itu, inget kan teman-teman? Aduh, cerat. Soalnya ini kok. Oke, aku mau campur sama yang ini. Nah ini kan kemarin aku beli tanah ini. Aduh. 30 liter 60 ribu ya. Itu aku ada di vlognya. Oke, aku mau tambahin
aku tambah, jadi aku tambahin lagi tanahnya biar. Nanti aku cek seminggu setelahnya ya, bagaimana. Ini anginnya gede, jadi aku mau masukin ke dalam rumah. Nah, jadi kita tunggu ya, nanti seminggu sudah bagaimana. Oke. Nah, itulah kegiatan aku ya pada suatu hari Minggu. Kadang-kadang aku kerja, jadi bisa dianterin sama si Akang. Dan balik kerja aku menanam-nanam kangkung ya, karena di sini kangkung agak lumayan mehong, jadi aku tanam tuh batang-batang ujungnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu support saya dan yang baru bergabung, salam kenal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka video saya. See you next vlog. Salam sampurasun. Stay safe everyone dimanapun berada. Mwah.